Farah. Tolong ah, Farah. Farah, tolong. Lepas kat aku lah. Kan aku cakap, aku tak nak ada berkaitan dengan kau lagi. Pergilah, jangan kacau aku lagi dah. Bagilah peluang untuk explain dulu. Takkanlah sebab benda kecil macam tu je, you nak belah daripada hidup I selama-lamanya. Bagi I peluanglah. Benda kecil kau cakap? Kau cakap tak pakai otak ke? Kau ingat senang macam tu je aku nak maafkan kau? Nak lupakan apa yang kau buat kat aku tu? Dahlah, jangan kacau aku lagi lah. Hei, ha? Kenapa ni? Asal gaduh-gaduh? Kau siapa? Ni hal kita orang dua. Kau tak payah masuk campur boleh lah? Kau tak ada kaitan pun dah. Belah lah. Ni boyfriend aku. Kau belah? Kau belah? Belah sekarang? Kau belah lah! Kan aku dah cakap. Kau okey tak? Okey, okey. Tak ada, dia dah buat apa-apa? Dia tu ex-boyfriend saya. Oh, saya dengan dia sekarang tak ada apa-apa dah. Tapi dia hari-hari kata saya cari saya lagi. Kebetulan awak lalu kat sini, tu saya cakap apa-apa saya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Nama aku okey? Saya Farah. Farah? Kau kerja dekat sini ke? Ke kau tinggal dekat sini? Oh, tak. Saya kerja dekat sini. Aha. Saya ada kedai. Datanglah makan dekat kedai saya. InsyaAllah. Kalau ada masa free, saya datang. Okey. Saya nak kena gerak dah. Saya lambat. Nanti okay. Kalau ada apa-apa, terus datang kedai je lah. Okey, boleh. Terima kasih kamu tadi. Sama-sama. Ah, Farah. Kenapa kelang kabut semacam je ni? Kenapa lambat ni? Barang banyak dah habis. Barang bukan sengaja ambil lambat ya. Tadi masa nak balik tu, orang kacau lagi dengan Syafiq tu. Dia ambil lambat ni. Syafiq kacau lagi? Hei, Syafiq ni asyik kacau Farah je. Dia tu tak boleh lupakan benda yang lepas lah. Tak tahu dah dia tu ya. Barang masuk dulu lah. Tak barang sini. Masuk. Buat apa yang patut? Datang juga awak kedai saya, eh? Ini ke kedai awak? Macam mana awak jumpa kedai saya? Malam saya ada kerja dekat sini. So, pusing-pusing-pusing tu. Kenapa awak kat sini? Tu yang hari ini terus datang. Oh, so, ni awak atas sini awak nak order apa-apa ke? Saya rasa untuk sementara ni tak ada. Tapi saya nak tanya awak lah. Boleh tak? Kalau kita berbual kejap. Okey, sekarang saya pun tak busy sangat. So, kalau awak nak borak apa-apa, boleh. Ada apa-apa nak tanya ke? Bukan. Saya nak tanyalah pasal kenapa ex-boyfriend awak selalu kacau awak. Dia nak apa-apa ke daripada awak? Waktu tu, saya jadi bodoh sangat. Disebabkan sayang, saya sanggup lakukan apa je untuk dia. Walaupun sampai memakan diri saya sendiri. Selepas dari kejadian tu, dia tinggalkan saya. Dan saya jadi trauma untuk kenal mana-mana lelaki lagi. Sebab itulah dia masih kacau awak lagi. Sampai sekarang. Sebab dia tak boleh nak tebuhkan kesalahan dia kat awak. Macam tu. Sebab itulah dia still lagi cari saya sampai sekarang. Walaupun dah banyak kali dia minta maaf dan dia cuba pujuk untuk betulkan balik keadaan tapi saya still tak boleh nak maafkan dia. Faham. Yelah, bukan senang kan saya nak maafkan dia macam tu je. Betul. Sebab dia tak rasa apa yang saya rasa, dia tak lalui pun apa yang saya lalui. Betul. Mungkin semua orang, bila minta maaf dia, semua dia selesai. Tapi dia tak faham apa yang kita hadap dan apa yang kita lalui. Betul tak? Betul. By the way, esok awak free tak? Esok saya free tapi saya ada kerja sikit nak kena settle. Lepas tu kita bolehlah keluar. Kita pergi taman. Taman? Okey juga lah. Kalau macam tu, esok saya datang ambil awak. Awak pakai cik cantik, awak pakai lawa-lawa.
esok saya datang ambil awak. Boleh? Boleh. Kalau okay. Macam tu, saya gerak dulu. Esok kita jumpa, okey? Okey, kita jumpa esok. Okey. Elok drive. Alright. Bye. Salam. Ya. Sila duduk. Ini ke yang tolong Farah hari tu? Ya, saya betul. Farah bagi tahu apa pun dekat pak cik. Ada, ada. Dia ada bagi tahu. Terima kasihlah. Sama-sama. Nama? Nama saya K, pak cik. Pak cik Daud. Sebenarnya saya ada tujuan datang kemari, pakcik. Saya nak minta izin dekat pakcik nak bawa Farah keluar. Dia ajak ke taman mana tah? Kalau pakcik izinkan, bolehlah saya keluar dengan dia. InsyaAllah, pakcik izinkan. Tapi tolonglah jaga dia. Jangan buat benda tak elok. Farah tu kira amanah daripada pakcik. InsyaAllah, pakcik. Dan kita akan jaga Farah baik-baik. Assalamualaikum. Farah, nak ajak Farah keluar. Jaga Farah. InsyaAllah. Ingat amanah daripada pak cik. InsyaAllah, pak cik. Pak cik, kalau ada apa-apa masalah, saya rasa saya minta diri dulu, pak. Ya, ya. Okay. Sila. Terima kasih, terima kasih banyak-banyak, pak cik. Ya, sama. Okay. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah taman yang saya cakap tu. Meriah selalunya petang-petang tapi sayang cuaca hujan pula kalau tak ada banyak budak-budak main kat sini. Awak selalu ke datang sini? Boleh dikatakan selalu jugalah sebab saya suka tengok budak-budak main kat sini, tenang je. Awak suka budak-budak? Suka? Suka sangat? Tapi itulah belum ada rezeki lagi nak kahwin, lepas tu nak ada anak sendiri. Sabar je dah. Nanti kita dah ada rezeki tu ada lah. InsyaAllah. Awak, saya nak tanya sikit. Tapi itu pun kalau awak tak keberatan nak jawablah. Tanya apa? Awak kerja apa sebenarnya? Saya adalah bisnes saya sendiri. Nak kaya itu tidaklah. Tapi bolehlah hidup dekat sini. Bestnya ada bisnes sendiri. Saya pun suka bisnes-bisnes ni tapi itulah belum ada rezeki lagi kan. Tapi sekarang pun saya tolong ayah saya je uruskan kedai dia. Awak doalah nanti kalau-kalau saya ada rezeki nak buat bisnes sendiri juga ke. InsyaAllah. Cuma itulah kan. Jomlah kita jalan-jalan. Jadi lepas ni saya hantar awak balik. Lepas tu kalau hari tak hujan nanti kita datang lagi. Boleh? Boleh? Jom. Macam mana? Okey. Okey. Dah siap airnya? Farah, kita menunggu panjang nampak. Teringat Hei lah tu. InsyaAllah. Tak adalah. Farah tak nak tanya fikir sekejap lagi nak apa.
macam-macamlah ayah tak tahu. Anak ayah seorang ni. Ayah nak tahu Farah ni berkenan ke dengan Khay? Ayah tengok Khay tu macam minat sangat dengan Farah. Yelah, apa-apa pun, ayah doakan yang terbaik untuk anak ayah yang seorang ni. Manalah tahu kalau jodoh kan? Yang penting kena ingat, jodoh, ajal, maut, pertemuan, rahsia Tuhan. Minum waktu, anak. Ayah lupa pula bistro. Tujuan saya datang kat sini nak minta maaf dekat awak. Saya nak berjumpa dengan ayah awak, boleh? Kau nak buat apa jumpa ayah aku? Kau pergi balik je lah. Jangan kacau aku lagi. Syafiq? Hai, Kak. Kenapa Syafiq datang sini? Tujuan Syafiq datang sini sebenarnya nak minta maaf dekat Farah dengan Kak Pakcik. Sebab Pakcik tahu kan semua benda yang jadi sebelum ni dekat Syafiq dengan Farah. Memang Syafiq mengaku memang salah Syafiq. Jadi Syafiq nak minta peluang untuk tebuskan balik semua kesalahan Syafiq dekat Farah. Syafiq, sebenarnya Pakcik dah lama maafkan Syafiq. Pakcik anggap ini ujian daripada Allah Ta'ala untuk Pakcik dan juga untuk Farah. Apa cara agaknya Syafiq nak tebus kesalahan tu? Terima kasih sebab dah maafkan Syafiq. Sebenarnya cara nak tebuskan kesalahan Syafiq dekat Farah, Syafiq nak minta izin dari Pakcik untuk berkahwin dengan Farah. Pakcik tak ada masalah, tapi Syafiq kena tanya dengan tuan punya badan lah. Kalau Farah setuju, Pakcik setuju. Tapi bincanglah elok-elok. Ya? Terima kasih, Pakcik. Assalamualaikum. Lama ye tak jumpa. Hey, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Lama tak nampak. Itulah 2-3 minggu ni. Eh, Pakcik sihat ke? Sihat-sihat alhamdulillah. Duduk-duduk. Kita sembang. Saya nak tanya satu soalan. Farah tu kenapa sih? Macam ada masalah aje. Farah okey aje. Tapi cuma baru-baru ni bekas kekasih dia datang. Datang sini. Apa sih? Dia ada kacau Farah lagi? Tak ada, dia tak ada kacau. Tapi adalah dia bincang dengan Pak Cik, dengan Farah. Dia cakap apa kat Pak Cik dengan Farah? Dia berhajat nak kahwin dengan Farah. Dan dia nak tebus balik kesalahan dia lepas. Farah setuju. Kalau tak ada aral melintang, kemungkinan dia orang akan kahwin sebulan lagi. Sebulan lagi. Aku gembira tengok hidup kau yang sekarang, Farah. Aku doakan supaya engkau bahagia selama-lamanya. Aku redha dengan ketentuan ilahi.
walaupun bukan aku yang di sisi kau sekarang, siapalah aku untuk menentukan segalanya? Kerana jodoh, pertemuan, ajal maut itu hanyalah rahsia Tuhan. Telah menanti, menanti kamu tiap waktu.